Oke, sudah ada 3 orang kiper. Sepertinya sudah komplit kiper dari PSMS Medan. Sudah berjabat tangan juga, sudah bersilaturahmi karena mungkin Lebaran tidak bertemu. Nah, di sinilah saatnya kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Siap. Dan kita bisa. Hendri Juansa juga sudah ngobrol-ngobrol tuh dengan, kalau semalam dengan Herlian mungkin sudah ya, karena mereka satu flight ya. Kemudian dengan kiper anak Medan juga ngobrol-ngobrol. Jadi mungkin persaingan akan semakin ketat dengan 3 kiper ini. Siapakah yang terbaik? Siapakah yang bisa untuk mencuri hati para pelatih kita? Dan Wiganda juga sudah latihan di situ nomor punggung 21. Jadi sudah ada 2 pemain baru yang hadir. Selain juga seperti informasi dari channel YouTube kita Sambal bahwa Sukadana juga sudah hadir. Dan semua sudah banyak sudah pemain hadir. Ada juga anak-anak muda yang berlatih tentunya dengan PSMS Medan, mudah-mudahan juga menjadi apa ya? Ya, membuat mereka juga semakin cinta dengan PSMS Medan. Bono, nomor 10 Bono, kenapa terlupa dia? Yang di sana pakai kupluk merah, Elina. Anis Nabar. Sudah dipanggil pelatih, semuanya lari ke sana. Dan Coach Salim juga ada 5 kiper, ada satu mungkin putra beliau, nomor punggung 1 yang hijau. Kemudian ada juga yang lain juga. Ahmad Hidayat juga sudah berlari-lari, dia di atas. Siap Terminator. Terminator juga sudah membuat aturan ya, nggak boleh masuk katanya. Siap Terminator gitu. Ini dia. Sudah ramai squad PSMS Medan. Diawali dengan doa tentunya supaya jauh dari cedera. Seperti yang aku sampaikan tadi, sudah ada 2 pemain baru yaitu Wiganda dan kiper sudah hadir. Depan kita banyak yang
Halo, dongan-dongan, Skambal, dua TV yang hijau kan. Siap, ini aku ngobrol-ngobrol dulu. Selayaknya Skambal, ngobrol-ngobrol dengan para, kita sesama pecinta PSM Medan, yeah. Bang ya. Okay. Dengan bang siapa bang? Bang Sukri. Bang Sukri, gimana bang Sukri? Kalau tanggapan abang terhadap ada dua pemain baru yang nambah ya kan, yeah. Bang? Wiganda, walaupun Wiganda. Dia udah anak lama juga anak kita lama, bilang ya kan. Dua, tiga periode lah udah ya. Seingat aku, terakhir Piala Kemerdekaan, lalu merantau beliau, balik lagi ke PSM Medan, kemudian ada juga kiper. Gimana menurut abang sendiri dengan kedatangan dua pemain baru ini, bang? Ya, ini satu kemajuan juga bagi PSMS dengan ada tambahan pemain ini. Ya, bang. Ya, kita berharap ke depan bisa semakin ada harapan besar lah di ya. PSMS. Siap, bang. Dengan banyak persaingan ketat ya, mungkin kita ngikutin juga, bang ya. Persaingan ketat di Liga 2 ini kan gila-gilaan, ada tim artis gitu, walaupun kemarin itu juga Rizky Billar dengan Putra Siregar datang juga kan, walaupun hasilnya belum kita tahu fixnya bagaimana bang ya, tapi setidaknya sudah adalah anak Medan Putra Batak yang mencoba untuk membantu PSMS Medan, tanda kutip bang ya, itu gimana kira-kira bang? Ya, itu satu gambaran yang cukup baik untuk PSMS, apalagi untuk supporter ya, menambah semangat mereka yang dari jauh sana bisa mendukung untuk PSMS, apalagi kita di sini harus bisa memotivasi untuk PSMS. Siap. Jadi motivasi apa sebenarnya yang diperlukan oleh pemain dan apa yang dilakukan oleh penonton kepada tim kebanggaan kita nih, menurut abang sendiri? Ya kalau harapan untuk pemain ya pemain harus lebih serius lah untuk bisa membawa PSMS ke Liga 1. Siap. Nah, kalau kita ya supporter ini ya betul-betul bisa memberi dukungan. Ya. Walaupun mungkin kita belum tahu apakah boleh nonton apa enggak, bagaimana sistemnya juga kita belum tahu kompetisi kita bang ya. Iya. Bang, dengan kalau menurut abang sendiri apa yang harus kita tambah lagi di squad kita kali ini bang? Kalau saya melihatnya penyerang. Bomber. Bomber ya. Rekomendasi nama mungkin bang? Ya, kalau naturalisasi pasti Greg Nkolo lah. Greg Nkolo ya. Walaupun dia nolak runs tuh bang. Iya. So hebat juga anak itu. Banyak duitnya. Tapi bukan berarti PSMS nggak punya duit ya? Jangan salah, gubernur ini. Punya supporter besar. Mungkin doanya kan bisa juga ya. Iya, betul. Apalagi Greg Nkolo juga pernah ke PSMS dulu kan bang. Maksudnya dia nggak mau balik kan? Nggak mau balik lagi ya. Dulu kan pernah kesini juga dia. Walaupun setengah musim nggak salah bang ya. Singan aku ya kok salah. Kalian komen ya dongan-dongan ya. Minta maaf. Wah, terbatas juga awak. Tapi intinya kalau abang optimis ya bang ya dengan squad yang dimiliki oleh PSMS Medan. Iya. Siap. Oke bang, makasih banyak bang ya, terpinya bang, thank you bang. Sukses Gambal ya. Makasih.